Halo guys, ini yang punyanya Om Adit nih. Adit Apres nih, keren banget nih guys. Ini mobil Yo RS yang ini Maya. Wih, mantep juga yang pernah kita review kemarin-kemarin ya, di channel-channel sebelumnya nih guys. Kita lihat nih. Dia memakai velg 17 ya guys ya, dari FJR Wheel, dari Om Peri nih. Nah ini kalau mau pesen, ini anak mobility ya, knalpotnya juga di BK nih. Nih anak mobility guys, RS nih, keren banget nih yang punyanya Om Adit. Bisa rekomen untuk dimodif ya, kalau yang udah punya Mobilio ya. Keren kalau Mobilio dimodif itu lebih antik ya, apalagi mobilnya simple aja sih, jadi nggak ala-ala ya. Keren banget nih anak mobility nih, yuk gabung sama mobility nih guys. Om Adi ini yang punyanya Mobilio RS 1322 AHT ya. AHT. Aku Hindu tamu. Ini yang suka ganti-ganti pelek ya. Juragan pelek ya. Endorse aja itu. Oh, endorse. Endorse-nya dari FJR. Weh, FJR Racing ya. Emang juara ya FJR juara, ya. Kalau ganti pelek itu harus ke FJR lah, juara aslinanya. Aslinya. Waduh, Om Adit nih. Mau digimanain lagi Om Adit atuh mobilnya? Udah ketemu lagi sama Om Abeng, mau pasang sunroof. Waduh, sunroof. Iya, racun kenapa ya? Racun. Soan-soannya aslina, keren lah. Bener kalau pakai sunroof. Udah, pelek udah ganti, kemarin RPF, sekarang TE37. Weh. Tinggal, ya udah sunroof. Weh, keren-keren. Kenapa? Ya, atas izin. Om Adit, kenapa pilih Honda Mobilio ya? Honda Mobilio kenapa dipilih? Satu, mobilnya mobil buat keluarga bisa, yeah, buat gaya bisa. Wes. Terus ya itu tampilannya kalau mau diceperin, dimodifikasi enak aja lihatnya. Enak aja lihatnya ya. Dibandingkan dengan kompetitor lain mungkin. Dibandingkan kompetitor lain kayaknya masih kurang deh. Mobilio tuh udah paling pas lah. Oke. Jadi pasti pas ya. Pasti pas. Pecinta Honda nih kayaknya nih. Yang sipit. Uh-huh. Yang facelift sekarang lebih sempurna gitu. Lebih sempurna lagi. Oh iya gitu. Iya. Keren nih. Nah, itulah masukannya kenapa pilih Honda Mobilio ya dari Om Adit ya. Mungkin bisa jadi masukan nih buat guys-guys kalian ya. Yang bener mau ya? Modifikasi. Nah, yang mau modifikasi seven seaternya dan bisa pilih. Langsung gabung ya sama Mobility Bandung. Tuh. Ya. Thank you nih Om Adit. Sama-sama. Sukses terus. Terima kasih. Sehat-sehat-sehatnya. Sehat juga. Nuhun ya. Om Kiki. Ya, assalamualaikum Dit. Punten ieu bet di mana ieu teh namina? Simpang Raya. Simpang Raya tapi bade tutup. Ya udahlah, weh deui nya Om Adit. Oke, siap nih kita bikinnya di rest area aja lah, simpel-simpel ya. Dah kita mah sukanya yang simpel ya Om Adit ya. Simpel dadakan biar jadi. Lah, biar jadi ya. Oke, thank you Om Adit. Thank you.
Thank you.